Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai, sekarang kita lagi mau naik pesawat. Pesawat. Kemana kita? Kita mau ke Surabaya. Surabaya. Kayaknya ada seorang yang akhirnya mungkin ditunggu-tunggu oleh para netizen. Iya. Tapi juga secara langsung bikin hari patah hati ini. Dan akhirnya menikah juga. Klunya seorang Hafiz, berasal dari Surabaya, yang pernah bermain di film gagah-gagah gitulah. Iya. Hama Syahid. Hama. Kayak aku kalau udah upload ini berarti udah ditulis di judul ya. Betul. Nanti kita akan sampai di Surabaya, semoga dengan selamat dan lancar. Pokoknya tungguin aja keseruan kita di nikahan Hama. Bye-bye. Dadah. Oke guys, sekarang dia 9 malam lebih, tapi sekarang kita akan pesta bujang ya. Pesta bujang Hamas untuk terakhir kalinya akan berkumpul dengan teman-teman Dimas Justice dan juga Andin. Wih. Bentar blur. Bukan dia, pengantinnya gue. Siapa pengantinnya? Mempelai ceweknya siapa mempelai ceweknya? Entar lah nyari gitu. Oh bro. Mas Justis, kemana sehat mas? Kumaha sehat mas? Selamat nih, Aziza ya. Segitu nih. Siap. Aduh ini editor kita. Gimana mas? Ini pesta bujang kita, jadi apa nih? Kenakalan apa mau kita lakukan nih? Kenakalan sih gak ngomongin. Iya. Gak mau ini. Gak mau ada ini. Boleh udah roll aja. Lu lagi grogi, mumpung lagi grogi. Iya makanya, keliatan banget kikuknya nih. Jadi besok hari patah hati lagi nih. Ini Dito juga yang tahu mas. Iya. Dari zaman apa? Gue juga tau, ada yang tau sama dia. Tau ini langsung gak tau, ada yang cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, kita udah siap nih. Udah dandan cantik. Ih, cantik banget. Pakai baju yang rapi juga. Kita mau siap-siap ke acara akad nikah. Hamas dan Marcel. Yeah, di Surabaya langsung ya. Ini kalau tahu kisahnya itu ya, Hamas dan Marcel ini adalah teman SMA nih. Wow. Jadi seberapa jauh Hamas berkarir di dunia entertainment? Yeah. Di Jakarta merantau gitu ya. Tapi kalau sudah ditakdirkan berjodoh, ya berjodoh. Didekatkan. Karena yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk dirimu itu ya tidak akan pernah terlewatkan. Gitu. Masya Allah, ini menginspirasi sekali ya. Betul. Jadinya harus komitmen ya. Komitmen sama juga kalau jodoh sih pasrahin aja ke Allah. Kalau memang jodoh pasti didekatkan kok. Kalau nggak jodoh ya bakal dijauhkan gitu. Betul, jadi nggak usah mikirin macam-macam atau ribet-ribet. Ya udah. Ya, pokoknya kita pantau terus ya acaranya sampai beres. Kita kawal sama Syahid Gus Tuhalal. Sekarang kita menuju ke lokasi akadnya ya. Iya, sekarang juga. Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai putri sendiri dan akan memimpin dengan sebaik-baiknya. Pemimpin bangsa, pemimpin umat yang insan di mana warna pemimpin adanya. Mohon maaf lahirnya. Terima kasih atas semuanya. Itu namanya adalah Hamas Syahid Isuddin, putra dari Ustaz Amin dan Badul Yani yang bintang film. Jadi kalau saya dan keluarga menana Hamas ini bintang film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Asy-syamsu wal-qamaru bihusban. Wan-najmu wash-shajaru yasjudan. Was-samaa'u rafa'aha wa wada'a al-mizan. Alla tatghaw fil-mizan. Wa aqimul wazna bil-qisth wa la tukhsirul mizan. Wal-ardha wada'aha lil-anam. Fiha fakihatun wan-nakhlu dhatul akmam. Wal-habbu dhul-'asfi war-rayhan. فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin berbahagia, tadi telah kita dengarkan bersama-sama bacaan surat Ar-Rahman yang hal tersebut juga menjadi mahar. Ingatlah bahwa pernikahan ini adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap hal yang berkonsekuensi terhadap pernikahan itu kita bertanggung jawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku hamba saya Izzuddin bin Amin, saya nikahkan engkau dengan adik saya bernama Marcel Yabi Anti Midi Rahmat Prayugo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan berlian dibayar tunai. Saya terima nikah dengan Ganti Binti Rahmat Prayoga dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan satu set perhiasan berlian dibayar tunai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa langsung bergeser untuk memutar pandangan Bapak Ibu sekalian berada di samping kanan kiri Bapak Ibu sekalian. Kita akan langsung ajak Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan bersama-sama sosok mempelai wanita yang berbahagia. Inilah Marcelia Dwi Anti. Thank you.
pernikahan mahar yang akan dilakukan secara bergantian. Kami akan undang yang pertama terlebih dahulu kepada Ibu Nur Rahayu dan juga Ibu Juliani. Kita adalah bridesmaid. Kami dari komputer. Terus pas lagi pas kita turun, makanya gue malah ketemu di lift sama Kang Muzamil. Masya Allah, nggak ada yang kebetulan nih. Jadi 7 kan? Iya udah. 6 Ini 7. Enggak. Acaranya di 7. Ini kita udah di acara resepsinya Hamas dan Marcel. Yeay, di belakang ini kembaran gue. Kita lagi ngantri nih mau salaman sebentar lagi. Wah, mempelai pria dan wanita ini cantik banget dan ganteng. Dan juga kami mengucapkan selamat datang. Ini gue yang pegang ini. Kalau story Habi aja. Ya udah habis aja. Bapak-Ibu sekalian, kita lagi bagi-bagi tugas guys. Apa bagian yang nge-vlog? Itu bagian yang ada yang story. Oh, every day is a good day. Selamat. Put your hands on Lord. Give your love to keep away. Oh, every day is a good day. Selamat ya. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Cantik banget. Fotografer terkenal nih semuanya. Just Picture. Kalau nikah kemana? Tuh kayak iklan banget kan? Halo. Oh bentar ya, kok kayak salah fokus nih? Kalau di zoom. Vanessa. Pasti mamanya enggak nonton ini enggak 100% halal. Oh udah.
Di hari bahagianya Hamas kok kayak sedih gitu, gak tau. Kayak lemas gitu, di pojokan. Udah kita doain nanti ya, doain ya semua. Di Instagram Bumerang. Siaran ulang biasa masih amatir mas. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Marcelia Dwianti binti Rahmat Prayoga dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan satu set perhiasan berlian. Dibayar tunai. Kok masih deg-degan? Sah tadi ya. Bagaimana dubbing? Aman. Cukin sekarang bisa? Udah jam berapa ini? Ini jam hampir jam 10. Hampir jam setengah, pokoknya 10 kurang 15 menit. Coba ajarin aja, diajarin. Gimana gerakannya? Nah, ada. Mak, ini pro aku. Iya, untuk Hamas. Alhamdulillah, kita bisa hadir di nikahannya pro Hamas, Masya Allah, kita doain semoga keluarganya Hamas sama istri jadi keluarga sesuai dengan firman Allah di surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 74 ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Jadi keluarga yang jadi penyejuk mata dan pemimpin bagi orang yang bertakwa. Terus yang kedua, jadi keluarga yang selamat dari api neraka. Quran 66 ayat 6, buka aja ya musafnya. Terus satu lagi, Quran surah At-Tur ayat 21, keluarga yang ngumpul lagi di surga. Balik kalau saya, harusnya kalian yang doain saya. Oh iya. Kenapa doain dulu, doanya digantung dulu berbalik. Oh, iya. Ya semoga. Apalagi kalau diam-diam doainnya. Okay. Ya udah, berarti diam, gua ya. Diam aja. Soalnya doa yang aku tuh udah disampaikan ke tadi teman-teman WO juga udah disampaikan. Iya, langsung ya. Ya pokoknya kita sebagai sahabat-sahabatnya turut berbahagia dan juga bersyukur Hamas akhirnya telah mengakhiri masa lajangnya, tapi juga akhirnya mengawali juga pasangan tangganya yang selalu sakinah mawaddah bersama Marcel dan Mbak yang mungkin sudah lama dinanti dan ingin segera dijemput. Harapan kita pokoknya Hamas jadi suami yang baik, yang suami tanggung jawab, pemimpin rumah tangga, terus jadi habis ya tetap sambar juga Qurannya, kita juga bareng sama Marcel buat kita juga, Insya Allah juga nggak bisa menghindar. Amin, Allahumma. Iya, bagi selalu lah. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton vlog aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan pantengin terus channel aku di Anissa Rahma. Ini langka nih. Langka banget ini. Iya, puas loh, puas. Anissa Rahma. Malu dong. Tapi sama ekspresinya sama gitu. Langsung nunduk. Sama ekspresinya. Malu. Cocok lagi nih.